Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Desa Muara Saladi. Tentunya masih segar diingatan kita kejadian tahun 2018 di mana banjir bandang menerpa desa ini. Anak-anak sebanyak 19 orang sedang belajar di kelasan yang ada di belakang saya ini, dan dua di antaranya adalah guru dan lagi asik belajar. Tiba-tiba banjir bandang menerpa desa ini yang mengakibatkan 12 di antara anak siswa dari madrasah ini adalah kehilangan nyawa dan 6 di antaranya luka-luka. Dan bukan itu saja, 15 rumah hancur lebur. Dan bagaimana nasib mereka sekarang? Ikuti perjalanan kami selanjutnya. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk men-subscribe video ini, di like, di share, dan di komen. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya agar berlangganan dan mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih yang tiada terhingga kita ucapkan kepada Bapak Gubernur kita, yaitu Bapak Edi Rahmayadi, yang telah mendirikan relokasi rumah untuk keluarga korban dan keluarga yang kehilangan rumah. Seperti apa rumahnya? Terus ikuti. Sekarang sudah bersama saya salah satu penghuni rumah relokasi dari Muara Saladi, yaitu dengan Bapak siapa namanya, Pak? Muhammad Amin. Muhammad, Bapak Muhammad Amin namanya. Bapak adalah salah satu yang bertempat tinggal di relokasi perumahan Muara Saladi. Kalau boleh tahu, Bapak adalah salah satu korban apa, Pak? Korban rumah hanyut. Hanyut ya. Kalau korban jiwa enggak ya? Enggak. Jadi berapa orang yang tinggal di sini dari korban rumahnya yang hanyut, Pak? Enggak salah, 4 orang. 4. Keluarga yang rumahnya hanyut. Hanyut ya 12. 12 orang. Dan keluarga yang kehilangan kehilangan jiwa seperti anaknya yang meninggal berapa? 4 orang. Jadi total rumah ini berapa unit, Pak? 26. 26 rumah unit ya, Pak. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah didirikannya rumah ini? Apa ucapan Bapak kira-kira terhadap gubernur atau terhadap yang membuat mendirikan relokasi perumahan ini? Nah, yang utama ya gubernur ya, terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur. Terima kasih sangat-sangat banyak sekali. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur. Terus yang mendirikan rumah ini, ya terima kasih dulu. Tentunya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan ya, karena telah memberikan
rezeki lah boleh dibilang, walaupun sebenarnya kalau kita pikirkan rumah kita yang dulu dan nyawa itu tidak bisa diganti dengan apapun, tetapi setidaknya kejadian-kejadian lalu biarlah itu menjadi pelajaran besar terhadap kita. Iya, iya kan Pak. Jadi perasaan Bapak bagaimana di sini, nyaman atau sudah senang kah atau sudah bahagia kah gitu? Ya sejauh ini ya nyaman-nyaman aja. Kalau baratnya bahagia ya bahagia, nyaman, ya bersyukur saja lah. Baik Pak, di belakang kita ini saya lihat sudah didirikan masjid. Iya. Dan kalau boleh tahu ini biayanya dari mana ya Pak ya? Kalau biayanya ya dari pemerintah kabupaten juga Pak ya. Bukan dari provinsi langsung Pak. Kalau masalah itu saya kurang tahu juga ya, kalau dari biayanya dari mana pastinya. Tapi alhamdulillah di sini sudah didirikan masjid yang istilahnya sudah ada tempat beribadah oleh warga yang tinggal di renovasi perumahan Nusantara ini. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan kepada penonton juga sudah melihat bagaimana sekarang tempat tinggal dari korban bencana tersebut. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Rahmayadi dan kepada seluruh donatur yang telah menyumbang mulai dari awal sampai sekarang. Sekian.